in the slab. I need a drink. Hello guys, welcome to channel ITNC. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean-updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, buat jajan Mimin, oke? Okay? Abaikan apa yang Mimin lakukan. Maskeran guys. Pemimpin akan menggoda siapa saja yang terlihat baik saat mabuk. Jika dia harus bertanggung jawab, maka harumnya akan lebih banyak gitu. Udah jam banyak bicara. Aku tidak percaya katanya. Mesti ditampar nih guys di sini guys. Apakah Sihan itu begitu hebat? Aku akan masuk ke rumah keluarga si, lihat apakah dia masih bisa merampokku atau menghajarnya kali guys. Aku setuju, pergilah. Dengan cara ini kamu bisa berbalik dan dengan KKY. Setelah perayaan ulang tahun para bintang para bintang atau star group si Luang Mingku Mai mamanya ini ketahuan guys kalau dia emang tersangkanya, jadi dia dihukum. Di bawah tekanan opini publik, Ye Hong Wen akhirnya memecat si Yeyi guys. Dan presiden Sky Entertainment yang sekarang diambil oleh Ye Mu Fan guys. Di saat yang sama, postingan Weibo dari Gu Yezui kembali membuat gempar dah. Dulu aku tidak tahu bagaimana menghargai dan aku marah. Itu salahku sendiri. Kali ini izin aku membanjakanmu. Ye bye. Bikin postingan kayak gitu biar opini publik kalau dia itu si Wanwan melakukan itu untuk dirinya nih guys. Tampaknya semua telah kembali tenang, tapi di bawah ketenangan itu ada arus yang deras guys. Nih gedung pesta sama rapat sini nih guys. Tuan Gozo, apa kamu sudah selesai? Aku ingat mengatakan bulan lalu perencanaan proyek perusahaanmu tidak memenuhi syarat umum. Hanya karena tidak memenuhi persyaratan bulan lalu bukan berarti tidak memenuhi persyaratan bulan ini, kata ya guys. Wakil Presiden grup Gu Shikyu Li Kuan. Jadi dia itu wakilnya si Gu Yeze nih guys. Kalau misalnya dia Gu Yeze sama Wan Wan balik lagi ya, dia yang menang lagi di sini. Tuan Zhou, kamu tidak tahu bagaimana menjadi kata kuping. Sorry guys. Nyamuk apa ini? Bos besar belum mengakui hubungannya dengan bosnya. Seekor anjing beraninya engkau mengacamku. Aku harap bos besar tidak akan benar-benar jatuh cinta dengan seorang seperti Gu Yeze, katanya guys. Ya enggak lah, kemarin dulu itu si Wanwan matanya kicer. Sekarang kan matanya jernih, lihat si Han terus. Bos, katanya gitu. Ada apa? Bos, baru-baru ini grupku, aku tidak tahu apa maksudmu. Bukankah aku sudah mempublikasikannya minggu kemarin kalau aku itu sudah memiliki kekasih, guys? Hah? Apakah pacar bos benar-benar orang dari keluarga si? Dalam hari ini sepertinya ada petunjuk yang bagus untuk ditonton, katanya gitu guys.
Kaye, sesuatu yang hebat terjadi. Aku menemukan bahwa Guiyazi telah berhubungan dengan beberapa perusahaan pernikahan baru-baru ini dan memesan cincin, guys. Kamu bisa mengubah karirmu menjadi paparazi, katanya. Menjadi penghibur sedikit lebih menyusahkan, katanya. Tentu saja aku sangat berbakat yang serba bisa, katanya gitu, guys. Koplak nih si Gong. Hei, tidak, Kakak Ye, jangan menyela. Hongsu protes nih, guys. Sangkanya orang pengen balik lagi sama si Guzi. Padahal mah enggak. Jadi, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Bukankah ini cukup jelas? Singkatnya, Guiyazi mungkin berencana untuk melamar kakak Ye, katanya. Hah, pada kaget nih, dua-duanya, guys. Bisakah kamu menanggung ini juga, katanya gitu. Malnya Wanwan tuh udah gede banget di seluruh luar kota nih, guys. Melamar, apa-apaan ini, katanya gitu. Guiyazi, kakinya cepatlah angkat. Halo. Bingung di si Wanwan apa, guys. Nah, guys. Jangan bilang tidak, Wanwan. Aku tidak tahu apa yang aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Usah mah mulutnya belepet-lepetan kayak gini sih. Sorry ya, guys. Guiyazi mungkin berpikir bahwa aku ingin dia segera melamarku. Jika itu Ye Wanwan yang dulu, aku khawatir dia akan pisah karena kesenangan, katanya. Kan dia beda. Kakek, apakah kamu ingin pergi, katanya gitu. Tidak ada waktu. Jangan begitu, Kakek. Jika kamu tidak pergi dan bermain seberapa kerenkah si Guzi nanti tuh, guys. Oke, sangat membosankan, katanya gitu. Saudara Yang, apakah kamu siap untuk mengkonferensi pers? Baik, kerja bagus. Perubahan tingkat tinggi ya, guys. Keesokan harinya. Tuanku benar-benar brilian, katanya gitu. Aku sangat mengenal ya, Wanwan. Dia hanya ingin dimanja, katanya. Tuanku, bijaksanalah. Bagaimana mungkin gadis kecil itu lolos dari telapak tanganmu? Saat aku menikah dengan Ye Wanwan, bukan hanya Star Entertainment, Star Group juga akan dimiliki oleh Gu. Benar, beraninya dia bersikap tidak sopan padamu, katanya, guys. Oke, guys, sorry kalau misalnya ada salah-salah kata percakapan Mimin. Sorry ya, guys. Thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.